Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu kalian. Nah, nggak pakai lama, di video kali ini Ko Tutorial bakal membantu kalian gimana cara menghilangkan background foto. Nah, di sini Ko Tutorial bakal menghapus foto yang ini, backgroundnya menjadi hilang gitu. Jadi yang ada cuma objeknya aja. So, nggak pakai lama, kita langsung aja. Cara yang pertama, kalian harus buka yang namanya website atau browser ya, browser kalian, bukan website, salah. Nah, kalian buka. Nah, kemudian kalian cari remove.bg. Nanti linknya Ko Tutorial bakal taruh di deskripsi. Nah, kalian buka websitenya, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kalian klik sebelah sini, upload image. Nah, setelah upload image, kalian cari foto yang bakal kalian hilangin backgroundnya, misalnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian klik open. Kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu dan tada, backgroundnya sudah hilang. Jadi yang tersisa tinggal objeknya aja. Nah, perlu kalian ketahui untuk foto yang bisa dihilangkan backgroundnya itu harus nggak boleh banyak warna ya. Harus warnanya itu kayak gini senada, atau warnanya satu warna gitu. Nggak bisa misalnya warnanya berhubungan dengan objeknya, itu nggak bisa. Jadi ini aplikasi otomatis akan mendetek warna-warna yang dianggap sebagai background gitu guys. Nah, setelah selesai kalian tinggal download nih gambar yang udah kalian hapus backgroundnya. Kalian tinggal download, udah deh, kalian tinggal buka di folder yang udah kalian simpan, yang udah kalian download lagi. Oke, buat kalian yang udah terbantu, bolehlah ya bantu klik tombol subscribe, hitung-hitung sedekah karena Ko Tutorial udah membantu kalian. Oke, thank you. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Oke.